untuk memastikan golongan yang terjejas ini lebih kita bantu. Kalau kita lihat tadi pun baru-baru telah diumumkan baru-baru ini oleh Ahmad Mohamad, Perdana Menteri, bahawa kita juga ingin buat bantuan keluarga Malaysia. Bantuan keluarga Malaysia ini bernilai 9.2 bilion ringgit, akan memanfaatkan 8.6 juta golongan B40 lah. Ini tak kira sama ada mereka berkeluarga, bujang atau warga emas. Dan untuk mengambil kira kenaikan kos sara hidup, kita ada tambah lagi bantuan tunai sebanyak 630 juta ringgit yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan bantuan ini bakal disalurkan pada 27 Jun. Ya, yang ini untuk PKM ataupun Bantuan Keluarga Malaysia untuk fasa kedua.